kekurangan terhadap ADRT di KAPIR. Hmm. Karena itu saya kira agenda dari Rakor Wil ini salah satunya kawan-kawan adalah bahas membedah juga. Itu, membedah tentang ADRT itu, masukan-masukan apa yang dibawa oleh Jawa Timur untuk memperbaiki ADRT. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga adalah sukses Munas itu diukur dengan sebanyak apa, ya kan, sebanyak apa kader dari Jatim yang kemudian bisa masuk di presiden nasional. Oleh karena itu saya kira mulai saat ini Mas Bawon sudah konkret mengusulkan satu, ya kan. Ini Mas Ahmad Junaidi terpilih menjadi ketua panitia. Sekretarisnya Muhammad Royhan. Oh, Mas Royhan sekretaris panitia. Oke. Okay. Rakorwil. Rakorwil persiapan Rakornas. Oke, Rakorwil persiapan. Ada masukannya ya, ada. Ini mendengarkan Mas Junaidi yang terpilih. Mas Haruna, Mas Agus, Mas Bawon, Pak Sekum dan teman-teman yang lain di bidang organisasi dan bidang yang lain. Untuk permasalahan Rakorwil, saya berharap kita perjelas juga sistem pertemuannya, apakah hybrid, jangan nanti ada pertemuan di sini, yang lainnya Zoom, atau semua. Kemudian delegasinya siapa saja, karena kalau ngumpul semua juga terbatas kapasitas sama beberapa hal, ya kan. Jadi apakah nanti ada yang di sini, kemudian yang lainnya mungkin tanggal atau formatnya, kita nanti tinggal memberikan semacam guidance kepada teman-teman MD, misalnya nanti topiknya apa, apakah ada, kayak misalnya kita itu derivatif dari acara Rakornas kemarin, misalnya kalau di Batang kemarin kan ada acara beberapa materi seminar, ya kan, atau khusus hanya untuk membahas tentang ini. Mas Ahmad Junaidi, kalau misalnya formatnya dari penuh, misalnya ada acara kayak seminar atau apa yang lainnya tentang acara materi yang lain, ini bisa di split kan begitu. Ya. Insya Allah bersedia. Alhamdulillah, nanti kita akan pertemuan sekali lagi. Dan mencari pekerjaan itu di Surabaya itu bahkan tidurnya itu di dalam becaknya, gitu. Tidak ada tempat tinggal. Nah, kita pikirnya itu adalah mereka itu juga berhak merasakan bahagianya lebaran. Nah, oleh karena itu kita pengennya memberikan sedikit bingkisan untuk mereka. Kemarin yang diusulkan itu selain ada uang ya Mas, uang sedikit, lalu ada sarung atau baju koko, seperti itu. Nanti konsepnya kita datangi mereka, lalu kita entah buka puasa bersama atau kita sahur bersama. Atau hanya sekedar memberikan bantuan dan sudah selesai seperti itu. Kemarin sudah saya foto-foto, sudah saya sampaikan kepada presidium titik-titik kumpulnya becak-becak itu serta jumlahnya itu ada berapa, sudah saya sampaikan, saya foto. Itu kurang lebihnya 80, cuman diusulkan untuk dilengkapi menjadi 100 banyak. Panitia sendiri bagus deh. Iya, masuk tuh. Panitia sendiri. Kalau memang ini sendiri ya, enggak apa-apa ini dengan setuju. Wis diputuskan itu. Iya. Udah ya. Jenny brand ambassador. Wah. Kamu mentep itu ya. Padahal mentornya ya kan modenya sudah bergeser sekarang. Dari tomboy ke feminin. Wah. Ini kayak Hero-nya Ki Sabit. Hero mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat singkat saja bahwa saya memang kemarin itu ketika di telepon Pak Haruna. Belum puasa. Jadi setelah itu saya mengkoordinasi dulu dengan Pak Imad. Artinya biar saya ini kan secara organisatoris tertib organisasi, belajar tertib organisasi. Perintah saya koordinasi sama Sekum. Siap. Nah, karena sudah ada perintah dari presiden, ini berarti sudah halal saya tanpa koordinasi dengan pejabat. Pernyataan saya gitu loh. Iya. Jadi sebelum itu saya sampaikan bahwa saya koordinasi dulu dengan Pak Imam. Tapi tidak sudah perintah langsung Pak Pres, jadi saya bisa melanggar yang lebih bawah. Di rencana ini kan tiap minggu, dulu ada Jumat Berkat. Kalau dimanjutkan saya memang mohon maaf kepada masyarakat itu karena hari Jumat itu adalah hari anak nasional.
saya itu anak-anak di Pondok. Setiap Jumat. Jadi saya bilang karena salah satunya itu yang akan menjadi apa yang akan jadi bekal saya nanti itu. Subhanallah. Jauh sudah. Bukan aukahmi soleh jat ulah. Subhanallah. Yang soleh yang mendoakan saya. Aukahmi mungkin pun salat ya. Jadi saya mohon maaf kalau hari Jumat. Ini hari anak nasional. Kalau dulu kan biasanya hari Minggu kita mengundang. Tapi kan kesadaran Jumat nasional itu kan dari kami. Kesadaran dari kami, kesadaran dari kami. Lali. Tugasnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang kemarin. Nah, rencana minggu depan sesuai dengan informasi tadi, saya ingin ada dakwah yang bisa, tapi kayaknya ada yang lebih. Saya ingin dengan judul, dengan topik itu belajar adil dan jujur pada puasa Ramadan. Di Ramadan ini apa menjadi tempat kita menempati ini belajar jujur dan adil. Nah, siapa lagi Pak Profesor Arwan? Oh itu Pak. Itu kan budayawan lagi. Bagus itu. Mbak, jadi mendinglah itu Dr. AS. Agus. Agus Andi Suproso. Itu ada juga trainer ini. Sama sih kira-kira di mana semua. Ini tentukan aja topiknya, nanti soal jalannya nanti kita. Dewan pakar. Sampai dewan pakar. Topiknya itu. Iya. Bilang-bilang dari minggu depan terus katanya mari dia aja ada poso dia. Oh gitu. Kalau saya kalau tidak tiap minggu enggak apa-apa. Tiap hari saya cuma mengusulkan saja bahwa karena barangkali yang kerja ini yang dengan topik kantor tadi kan ya. Kalau enggak berarti ya hari Jumat. Jumat depan berarti ya. Kalau bisa dewan pakar menjadi narasumber karena mereka kan belum semuanya hadir di sini mengarahkan kita dan lain-lainnya. Kemarin itu memang dengan Caidin mau ngundang salah satu anggota dewan pakar namanya Profesor Dr. Purnawan Subhan apa Purnawan Subroto Dekat Ilmu Budaya.